Pemirsa, 3 unit ruko yang berada di Pasar Singkut, Jambi hangus terbakar. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Beruntungnya tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah saat kobaran api menghanguskan 3 unit ruko di Pasar Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dengan sigap, petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang mengganas membakar 3 bangunan beserta isinya. 3 unit mobil damkar dikerahkan, dengan berjibaku petugas pemadam kebakaran memadamkan api tersebut. Akhirnya setelah 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Danton Damkar Serda Aan Satria mengimbau agar masyarakat selalu waspada dengan colokan listrik ataupun benda-benda yang mudah terbakar agar dapat dipastikan dalam keadaan mati. Kami mendapat berita dari salah satu warga bahwa telah terjadi kebakaran 3 unit toko pada pukul 00.15 WIB. Kami menurunkan 3 unit mobil, 1 unit dari Posikut, dan 2 unit dari Markas Sarolangun. Penyebabnya, Nan? Penyebabnya lagi disidik pihak kepolisian. Ada kendala, Nan? Kendala kami terlalu ramai karena pasar terlalu ramai, lalu lalang untuk kendaraan bermotor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Bagas Setiawan, JEK TV, melaporkan.